Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, hidayah, dan inayahnya lah kita bisa bertemu lagi pada hari ini Senin tanggal 19 Desember tahun 2022 di mata kuliah kalkulus. Minggu kemarin kita coba latihan yaitu tentang integral. Integral itu ada dua, tentu dan tak tentu. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan materi integral selanjutnya, kita bahas tugas yang kemarin. Di antara Anda, siapa yang ingin menjawab soal nomor satu? Kan ada tiga itu ya soalnya ya. Kalau nggak salah 10, 11, 12 itu nomor soalnya. Oke, siapa yang mau coba menjawab nomor 1 atau nomor 11? Ya, nomor 10 ya, sorry. Tugas yang kemarin, siapa mau mencoba menjawab yang nomor 10? Oke, kalau belum ada yang siap, Bapak panggil aja. Saya, Pak. Siapa? Fahri, Pak. Oke, langsung. Disar ya. Mas Fahri ya? Iya, Pak. Oke, Mas Fahri, silakan disar. Jawabannya. Oke, Mas Fahri silakan jelaskan teman-temannya biar pada melihat semua. Oke, suaranya Mas Fahri, mana suaranya? Oh, sorry Pak, lupa unmute. Oke, saya ulangi, Oke. Pak. Jadi ini soalnya ini integral fx sama dengan kuadrat dikali 20x pangkat 7 min 7x pangkat 4 plus 6 dx. Nah, ini kita kali dulu Pak, x kuadrat dikali dengan yang ada dalam kurung ini. X kuadrat dikali 20x tambah 7 hasilnya 20x pangkat 9. Ya, terus. X lanjut. Kuadrat dikali min 7x pangkat 4 hasilnya adalah min 7x pangkat 6. X kuadrat plus 6, dikali 6 sama dengan 6x kuadrat dx. Nah, ini kita integralkan, Pak. Ya, diintegralkan ya. Ya, Pak. Jadi, yang x pangkat 9 ini, pertama kita tambah 1, hasilnya 10. Terus 10 bagi 2,
Terus 20 bagi 10, hasilnya 2. Jadi hasilnya 2x pangkat 10 dikurang. Terus ini 7x pangkat 6. 6 naik 6-nya kita tambah 1. Hasilnya adalah 7, jadi x pangkat 7. 7 bagi 7, kenangan 1. Jadi hasilnya x pangkat 7. Terus 6x kuadrat. 2-nya ini kita tambah 1, jadi 3. Jadi 3 di sini. Terus 6 bagi 3, 9 dengan 2. Jadi hasilnya 2x pangkat 3. Jadi hasil akhirnya adalah 2x pangkat 10 dikurang x pangkat 7 ditambah 2x pangkat 3 ditambah c. Oke. Yang lain ada yang beda jawabannya? Atau sama? Yang lain gimana? Halo, yang lain jawabannya gimana? Sama dengan yang tadi? Sama. Oke, sama ya. Oke. Mbak Rafifa sama. Terus Mas Gali sama enggak Mas Gali? Sama, Pak. Oke. Sekarang yang berikutnya, siapa mau jawab? Saya boleh, Pak. Siapa namanya? Haji. Hah? Haji. Ansi ya. Haji. Tadi yang pertama siapa tadi? Fahri ya tadi yang pertama ya? Ya Pak, Fahri Pak. Ya oke. Okay. Oke, silakan Mas Ansi. Haji. Mas Haji ya. Mana? Oke, silakan di-share Mas Haji. Soalnya kan apa namanya integral dari 4 per x pangkat 5 kurangi 3 3 per x pangkat 4 dx yeah. Sama dengan turunan diubah ke apa namanya di apa namanya turun langsung turun ini langsung apa kan turunan apa diintegralkan ya. Nah, jadi 4x minus 5, 4x minus 5 itu minus 5-nya naik ya. Jadi apa namanya dipindah ke atas ya. Jadi minus yang tadinya plus ya. Terus dikurangi 3x sama juga 4-nya naik jadi minus ya. Dx sama dengan 4x pangkat 5 tambah 1 kan jadi apa namanya ya pangkatnya minus 5 itu di apa namanya ditambahin 1 terus yang bawah ditambahin 1 juga dikurangi 3x pangkat negatif 4 ditambah 1 yang bawah juga negatif 4 ditambah 1 sama dengan 4x pangkat negatif 4 per negatif 4 dikurangi 3x pangkat negatif 3 per negatif 3 sama dengan x min x min plus pangkat negatif 4 tambah x pangkat negatif 3 plus c. Oke. Yang lain ada yang beda jawabannya? Kok jadi gemar ya, Pak? Ya, Pak. Oke. Okay. Yang lain ada yang sama enggak jawabannya? Oke, yang lain jawabannya ada yang beda? Halo? Sama, Pak. Sama, oke ya. Ini tadi karena laptop Bapak belum connect, Bapak pakai HP tadi. Ini udah masuk ke laptop lagi. Oke, jawaban nomor 3. Siapa mau nyoba?
Saya, Pak. Oke, siapa nih? Raffi Atun. Raffi Atun. Oke, Mbak Raffi, silakan. Jangan lupa absen di WA ya, seperti biasa ya. Soalnya kan 4X pangkat 6 plus 3X pangkat 5 min 8 per X pangkat 5. Kalau diintegralkan, per X pangkat 5-nya itu dijadikan perkalian. Jadinya 4 integral 4X pangkat 6 ditambah 3X pangkat 5 min 8 dikali X pangkat min 5. Ya. Kemudian menjadi 4X ditambah 3 min 8X pangkat min 5. Kemudian baru setelah dijadikan seperti yang ini, yang 4X plus 3 dan seterusnya, baru diintegralkan. Integral dari 4X plus 3 min 8X pangkat min 5 itu 2X kuadrat plus 2X pangkat min 4 plus 3X plus C. Dan itu bisa diubah bentuknya jadi 2X kuadrat plus 2 per X pangkat 4. Terus? Sudah. Sampun. Sampun, Pak. Gimana yang lain? Ada yang beda? Mas Haji, sama apa beda jawabannya? Yang nomor 12 ini? Sama, Pak. Coba dibalik. Itu kan soalnya kan 4X pangkat 6 plus 3X pangkat 5 min 8 per X pangkat 5. Kalau jawabannya 2X kuadrat plus 2X pangkat min 4 ditambah 3X plus C, kalau itu kita diferensialkan, kan berarti ketemu jawaban. Jawabannya kembali ke soal kan? Nah, seandainya itu kita diferensialkan, benar nggak itu? Balik ke sana. Yang pertama, 2X kuadrat, itu benar. 4X pangkat 3. Yang selanjutnya, min 8X pangkat min 5. Oke. Selanjutnya, C-nya hilang, X-nya tinggal 3. Nah, tadi ada soal min 8, X pangkat min 5. Nah, X pangkat min 5 kalau diturunkan ke bawah berarti bisa jadi X pangkat 5. Benar. Ya. Nah, sedangkan soal di sini kan 4X pangkat 6. Di sini lihat jawabannya 2X pangkat 2. Kalau ini didiferensialkan, dibalik lagi, Anda lihat nih. Nih. Kalau diferensial dari jawaban ini jawabannya ini ya, integralnya. Ini kita diferensialkan. Harusnya hasilnya kembali ke soal. Lihat. 2X kuadrat, 2 dikali 2, benar 4. X pangkat berapa itu? 41, Pak. Enggak. Berarti 4X. Oke. 4X. Nah. Ditambah ini di diferensialkan. Min 8X pangkat min 5. Benar kan? Nah. Berarti 2X ditambah min 8X pangkat min 5. Ditambah 3. Oke.
Karena sama-sama supaya min 5 itu turun ke bawah, ya kan? Semua dikalikan dengan x pangkat 5. Ini jadi 2x pangkat 6. Kan x pangkat 1 toh. Yang 3 ini 3x pangkat 5. Sudah benar nih. Nah, yang 4x ini karena min 5x-nya turun, ya tetap dia menjadi min 8. Jadi kalau didiferensialkan, di sini jawabannya 4x pangkat 6 min 8 ditambah 3x pangkat 5. Berarti jawaban ini salah benar. Mas Gale, jawaban ini salah apa benar? Betul, Pak. Ya, jawaban ini benar. Hanya posisi yang min 8-nya ini di tengah, ya? Ya, di belakang, Pak. Harusnya, Pak. Ya, oke. Selanjutnya, silakan Pak Raffi Atun di close, di share dulu. Oke. Kita lanjut materi. Bagi yang belum paham, pesan Bapak belajar sama teman atau sama saudaranya atau tetangganya yang ngerti kalkulus. Dan Bapak ingatkan sekali lagi, Anda belajar matematika itu sama saja seperti Anda main game lah. Oke. Baiklah, kita masuk materi berikutnya. Kemarin udah belajar tentang integral ya. Integral itu sama saja kebalikan dari diferensial. Oke. Sekarang oke, Anda lihat materinya. Bapak share dulu ya. Kelihatan belum materinya di layar? Kelihatan, Pak. Mbak Raffi Atun kelihatan belum? Mas Aji, udah kelihatan materinya? Kelihatan, Pak. Oke, udah kelihatan ya. Oke, sekarang kita belajar ada integral tentu dan integral tak tentu. Kalau yang kemarin, yang baru kita kerjakan kemarin ini, integral tak tentu. Nah, sekarang kita bahas masalah integral tentu. Integral tentu itu, dia jawabannya sudah jelas. Misalnya 5 ya 5, 0,7, 0,7 gitu ya. Nah, ini sekelas Anda membaca aja, kita telah mampu menghitung beberapa integral tentu dari definisi secara langsung. Tetapi hanya karena kita mempunyai rumus-rumus manis, yaitu 1 tambah 2, tambah titik-titik sampai N. Atau 1 pangkat 2, plus 2 pangkat 2, sampai tak terhingga, dan N pangkat 2, dan seterusnya. Penghitungan integral tentu, cara ini selalu membosankan, biasanya sukar, dan kadang-kadang praktis tidak mungkin. Untung saja terdapat suatu cara yang lebih baik, yaitu yang menjadi pokok dari pasal ini. Kita harus paham penemunya kalkulus itu Isaac Newton dan Gottfried Leibniz. Ya. Penemunya. Antara dua orang ini menemukannya secara bersamaan, tapi mereka saling bebas. Artinya itu mempunyai konsep beda, cuma penemuannya bersamaan. Namun konsep garis singgung atau turunan dan luas suatu daerah melengkung, yaitu integral tentu, telah dikenal lebih dahulu. Mengapa Newton dan Leibniz merupakan tokoh yang terkemuka dalam sejarah kalkulus? Itu karena mereka memahami
dan memanfaatkan hubungan erat yang ada antara anti turunan atau diferensial, ya kan? Nah, maaf ya, anti turunan itu integral ya, sorry. Kalau diferensial turunan ya, anti turunan atau anti diferensial dan integral tentu. Suatu hubungan yang memungkinkan kita untuk menghitung secara mudah nilai yang sebenarnya dari banyak integral tentu tanpa perlu memakai jumlah Riemann. Hubungan ini demikian pentingnya sehingga disebut teorema dasar kalkulus. Nah, ini cukup Anda baca aja. Jadi ini awal-awalnya teorema dasar kalkulus. Oke, Anda perhatikan. Silakan Anda screenshot juga boleh. Nah, sekarang teorema dasar kalkulus itu ada tiga, ya. Ada teorema A, yaitu andaikan F kontinu karena terintegralkan pada A ke B, dan andaikan F besar ini ya, sembarang anti turunan dari F di sana, maka ini rumus teorema A, integral A ke B, Anda perhatikan, itu ada A ke B dari Fx dx sama dengan F dikali B dikurang F dikali A. Anda perhatikan, itu tolong di screenshot dulu. Jadi integral A ke B dari Fx dx sama dengan F dikali B dikurang F dikali A. Oke, ini teori A. Silakan Anda screenshot. Sekarang teori B. Kelinieran integral tentu. Andaikan bahwa F dan G terintegralkan pada A, B, dan bahwa K itu konstanta, maka KF dan F plus G adalah terintegralkan. Akhirnya didapatkan rumus. Integral A ke B, bukan C itu ya, salah nulis itu. A ke B, konstanta Fx dx sama dengan konstanta integral A ke B dari Fx dx. Yang kedua, integral A ke B dari, nah ini Fx plus Gx, Dx sama dengan, dipisahkan, integral A ke B, Fx Dx sendiri ditambah integral A ke B, Gx Dx. Dan tak tentu. Yang ketiga, sama. Dia hanya dikurangin, yang tadinya di atas itu ditambah, dikurangin. Integral A ke B dari Fx min Gx Dx sama dengan integral A ke B, Fx dx min A ke B, Gx dx. Nah, teoremanya seperti ini. Ada lagi, sekarang teorema C. Ada tiga teori ya, teori A, B, C. Teori C, integral A ke B dari Fx dx sama dengan min B ke A, nah dibalik nih, dari F, X, D, X. Dengan catatan A lebih dari B. Silakan Anda screenshot. Anda pahami nanti contoh soal dan jawaban, baru Anda balik lagi ke dasar rumus ini. Kalau Anda merhatikan masih huruf-huruf ini kan bingung nih, apa ini maksudnya. Oke, sudah di screenshot. Kita lanjut. Contoh soal. Anda lihat, integral dari 5 ke 6, ya, integral 5 ke 6 dari 4 dx adalah, nah ingat, integral 5 ke 6 dari 4x pangkat 0, 4 dx itu sama saja 4x pangkat 0 ya. Lihat. Nah, sekarang yang kita integralkan itu 4x pangkat 0 dulu. Kita hiraukan dulu 5 ke 6 itu nanti dulu. Nah, integral dari 4x pangkat 0 kan sudah jelas 4x pangkat 0 plus 1 dibagi 0 plus 1. Oke. Hasilnya 4x pangkat 1 per 1.
Hasilnya integral dari 5 ke 6 ya, integral 5 ke 6 dari 4x plus c. Nah, kita ingat rumus yang pertama tadi, teorema yang pertama dikurangin. Nah, cara nguranginnya b dimasukkan ke x dikurangi a dimasukkan ke x. Nah, 4x nah 5 ke 6. Nah, 4x x-nya itu 6 dimasukkan ke 4, 4 kali 6 dikurangin 4 dikali 5 sama dengan 24 dikurang 20 sama dengan 4. Jadi hasil ini sama dengan 4. Kita lihat rumus di atas tadi, perhatikan. Yang pertama. Nih. Ya, Anda perhatikan pertama ini tadi. Integral dari A ke B. Tadi ada 5, 6. Rumus ini gampang. Ini diintegralkan dulu, setelah jadi diintegralkan masuk, baru F ini kan hasil integral dari Fx ini. Nih. Dikali B. B masuk yang pertama, dikurangin. Hasil integral itu dikali A. Ya, Anda perhatikan. Nih. Oke. Paham sampai sini ya? Nah, jadi integral 5 ke 6 dari 4dx. Nah, 4dx itu diintegralkan dulu. 4dx itu artinya kan 4x pangkat 0 dx. Oke. Nah, terus diintegralkan 4x pangkat 0 per 1 dibagi 0 per 1. Hasilnya 4x. Nah, 4x itu sama dengan f besar tadi. Kan hasil dari sebuah integral. Karena f besar. Nah, f dikali b dikurang a. Dikurang f kali a. Nah, tadi kan ini nih. Ya, 4x kali 6 dikurangi 4x kali 5. Hasilnya 4. Tolong di screenshot. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Oke. Kalau aman, kita lanjut. Tolong di screenshot juga nih. Oke ya. Ini ada soal integral 1 ke 2 dari 4x pangkat 3. Nah, ingat 4x pangkat 3 ini kita integralkan dulu. 4x pangkat 3 plus 1 dibagi 3 plus 1. Hasilnya 4x pangkat 4 dibagi 4. Jadi hasilnya x pangkat 4. Oke. X pangkat 4 kita masukkan nih, 2 pangkat 4 dikurangin 1 pangkat 4. Ingat, 2 kan B tadi kan? Nah, lihat, sama dengan 16 sama 1 sama dengan 15. Oh, berarti integral 1 ke 2 dari 4 pangkat 3 itu hasilnya 15. Ini yang dinamakan integral tentu, karena hasilnya ada pasti. Selanjutnya, integral dari 3 ketiga, ya maaf, integral 3 ketiga dari 6x dx. Nah, kalau ketemu posisi ini selang ya, yang bawah ke atas jumlahnya sama, pasti hasilnya 0. Mengapa? Karena bilangan itu sendiri dikurangi bilangan itu sendiri. Hasilnya 0, 3 ketiga ini. Contoh, kita integralkan 6x 1 per 1 dikurang 1 per 1. Berarti 6x pangkat 2 dikurangi 2. Dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 3x pangkat 2. Masukkan 3-3 ini. Ya kan? 3x pangkat 2. Masukkan 3 ini. 3 kali 3 pangkat 2 dikurangin 3 kali 3 pangkat 2. Hasilnya pasti 0. Tolong ini di screenshot. Silakan di screenshot dulu. Oke. Sampai sini paham ya soal yang tadi ya? Hasilnya pasti 0. Yang tadi itu. Nah, sekarang ada soal nih. Anda perhatikan. Integral 2 ke 3 dari x pangkat 2.
Enak ini. X-nya kan 1X pangkat 2 per 1 kan ya. Oke. 1X pangkat 2 per 1 dibagi 2 per 1. Berarti 1X pangkat 3 per 3. Berarti 1 per 3X pangkat 3. Nah, dimasukkan aja ini masing-masing. Yang pertama ini. Per 3X pangkat 3. 3-nya dimasukkan ke X. Jadi 1 per 3 dikali 3 pangkat 3. Dikurang 1 per 3 kali 2 pangkat 3. Nih, bapak-bapak nih lihat nih. Hasilnya 27 per 3 dikurang 8 per 3. Sama dengan 19 per 3. Kalau udah 19 per 3, ini udah bilangan tentu. Berarti 6,33. Selanjutnya, integral 2 per 4 ke 6 per 12. Ini kalau sama-sama disederhanakan sama saja 1 per 2. 1 per 2 ke 1 per 2. Jelas 0 jawabannya. Kita nggak usah perpanjang lagi. 0. Silakan di screenshot. Oke, kalau sudah di screenshot, sudah. Oke, sekarang ini tolong di screenshot dulu. Anda perhatikan. Integral setengah ke 3 per 4 dari 3x dx. Nah, ini 3x dx diintegralkan dulu. 3x plus 1, 3x pangkat 1 plus 1 dibagi 1 plus 1. Hasilnya 3 per 2x pangkat 2. Nah, dimasukkan. Nih yang pertama nih. 3 per 4 kuadrat. Nih. Mana ini? Kan 3 per 4 ini dimasukkan ke x ini kan. Ada perhatikan kuadrat. Oke. Nah, dimasukkan nih. Dah. Dikali kan 3, hasilnya 9/16. Sekarang setengah dimasukkan ke x dulu. Hasilnya 1/4. Tolong Anda screenshot dulu yang ini. Paham ya? Ini yang ini memasukkan x-nya dulu. 3 per 4 dimasukkan. Jadi nih x pangkat 2, 3 per 4 dimasukkan ke x. 3 per 4 pangkat 2, dan setengah pangkat 2. Hasilnya 9/16 dan 1/4. Oke? Selanjutnya, lanjutan dari tadi itu. Nih. 3 per 2 dikali 9/16 dikurangi 3 per 2 dikali 1/4. Hasilnya 27 per 32 dikurang 3 per 8. Sama dengan ya 27 di min 12 per 32. Loh, kok bisa per 32? Anda pasti sudah paham lah. Ya kan? Penyebutnya sama-sama disamakan. Sama-sama supaya jadi sama 32. 8 ke 32 dikali berapa itu? Kali 4. Ya kan? 8 kali 4 sama dengan 32. Oke. Nah. Jadi 8 kali 4, 32. 3 dikali 4, 12. Hasilnya 27 min 12 per 32. Sama dengan 15 per 32. Hasilnya 0,46. Sampai sini ada pertanyaan? Tanya Pak. Mas Galek. Yang slide sebelumnya Pak, kenapa bisa nol Pak ya? Bagaimana? Coba. Oke, sebentar ya. Yang dari 6/12 ke 2/4. Bentar. Ini ya, yang ini cerah ya? Pak. Iya Pak. Saya mau nanya. Integral 2/4 ke 6/12. Ini kita sederhanakan. Sama yang atas dulu, 6 sama 12 sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3 berapa? 2 ya. Kan? Oke. Sama-sama bagi 6 aja lah biar enak. 6 bagi 6, 1. 12 bagi 6, 2 kan? 1 per 2, dah. Yang bawah, disederhanakan masih bisa. 2 dibagi 2,
1, 4 bagi 2, 2. Berarti dia kan integral setengah ke setengah. Nah, kalau titik atas bawahnya itu sama, hasilnya maupun integralnya model apapun tetap hasilnya 0. Oh, iya, Pak. Ya kan? Karena rumusnya setelah diintegralkan kan ini dimasukkan ke x-nya yang atas, dikurangin yang bawah dimasukkan ke x. Kalau yang atas ini misalnya setengah, yang bawah setengah ya sama aja. Bilangan itu sendiri dikali bilangan itu sendiri. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Ada yang bertanya? Silakan. Nah, ini sama-sama setengah nih, sama sekali nih. Oke. Oke, kalau udah ada di screenshot semua. Sebenarnya kalau Anda belajar matematika ini kayak Anda main game aja. Enggak bingung enggak? Oke. Ini kita lewat dulu, Pak belum ngajarin trigonometri. Oke, biasa, tiada hari tanpa latihan. Silakan kerjakan nomor 12, 13, 14, 15, 16. Ya, nah itu selangnya tuh kelihatan yang nomor 12, 0 ke 4, min 1 ke 2, min 1 ke 2, 0 ke 4, min 1 ke 2. Oke, biasa Anda kerjakan, tulis tangan, foto, kirim ke WA Bapak. Oke, nanti kalau Bapak kasih simbol acung jempol atau oke, jangan dibalas. Biar Bapak ngoreksinya enak. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan kerjakan. Oke, selamat mengerjakan.
Baiklah, yang belum mengumpulkan tugasnya, Bapak tunggu. Pertemuan malam ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Yo.